Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini Info Inspiratif mau update kembali di lapaknya Pak Ipin ya? Pak Ipin. Ini banyak barang-barang antik nih, teman-teman ya. Banyak barang-barang, ada peralatan rumah tangga nih, banyak nih. Pak, apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat ya. Apa nih, Pak? Yang rekom buat teman-teman nih. Yang ada di sini ada barang-barang ini. Yang ada di sini ya. Kita coba dari ini apa nih, Pak? Kunci. Oh, kunci pintu ya. Kunci pintu. Ini kunci kena berapa, Pak? Anaknya cuma satu ini ya, Pak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat yang beragama lain dan selamat datang kembali di channel Info Inspiratif. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Info Inspiratif kembali hadir mau update di Pasar Wohot Jembatan Hitam Jatinegara. Ada barang apa aja? Saksikan liputannya sampai selesai hanya di channel Info Inspiratif. Cek it out. Ya, siap. Halo. Ini lihat Rp100.000 nih, teman-teman, tinggal pasang aja. Ini sama nih, ada dua nih, teman-teman. Rp100.000. Masih bisa goyang. Terus ini juga ada setrikaan nih, teman-teman, masih ada dusnya ya, itu masih ada boxnya. Mereknya Philips, masih normal ya, Pak? Normal lah. Normal ini kena berapa, Pak? Kasih gocek aja. Rp50.000 aja nih, ya, teman-teman. Gak usah mahal-mahal nih di bapak nih. Biar cepet jadi duit. Biar cepet jadi duit. Nah, ini pajang-pajangan kuning-kuningan nih, teman-teman. Ini berapa nih, Pak? Borongan ini ya? Semua 250. Ada 6 biji nih, teman-teman. Bisa digoyang, silakan langsung nego ke nomor telepon yang ada di bawah ini nih, teman-teman. Nah, ini apa nih, Pak? Dari kuningan juga. Ini kena berapa, Pak? Rp75.000 nih, teman-teman. Rp75.000. Nah, ini pajang-pajangan kristal ini berapa nih, Kak? Rp3.600.000 nih. Ya, besar-besar ya ini, kurang lebih panjangnya ini sekitar 3.600.000. Berarti ini yang ini yang toples? Toples itu Rp150.000 nih, teman-teman. Yang ini 300. Nah, yang ini Rp350.000 nih buat pajang-pajangan. Oh, yang ini, Kak? Ada tutupnya enggak? Berapa? Rp125.000. Halo, Bu. Terus ini ini ya? Ini paket sama gelas ya? Berapa? Rp200.000. Ini kelas-kelas yang ini Kak? 100.000. 5 semuanya 100.000 nih, teman-teman. Terus ini panci-panci? Panci penggorengan. Nah, ini penggorengan nih, teman-teman. Oh. Gorengan berapa nih? Rp350.000 nego sendiri. Kalau yang itu yang mana? Ini apa ini, Pak? Rp250.000. Bisa digoyang ya. Terus ini lampu kena berapa nih, Pak? Masih normal nggak, Pak? Normal. Rp100.000. Terus itu boleh lihat itu nggak pajangan tasnya tuh? Nah, ini pajangan tasnya ini kena berapa nih, Pak? Rp200.000. Yang satu boleh dilihat sama ya? Tas yang pajangan tas sama ya? Sama motifnya. Nah, nih teman-teman. Pajangan tas. Rp300.000. Nah, yang ini? Berapa ukurannya? 60 kali 40 ya? Iya. Kalau yang itu 40 kali 50.
kurang lebih. Iya. Ukurannya. Yang itu 2.300, yang itu 150. Iya. 150.000 rupiah. Terus ini juga ada Lego huruf nih teman-teman. Lego huruf 35-an. 35.000-an. Nah, ini buat yang teman-teman yang nyari ginian nih. Berapa nih, Bu? Itu 25-an. 25.000 rupiah nih yang aneh-aneh nih. Gue cariin. Ini tempat ini lada. Lada itu 75 semua. 75 ada berapa tuh? Ada 2. Oh, ini sepaket itu ya? Iya, sepaket. 75 tuh, ada 4 tuh, 5 teman-teman. 75.000 ya. Ini barang antik juga enggak? Terus, ini apa nih, Bu? Buat anak-anak itu. Gambar berapa? Itu 25. 25.000 rupiah. Ini apa nih? Tensian ini buat tensi apa teman-teman? Buat tensi darah. Ya. Nah ini panci buat bikin kue ya? Iya, bolu. Bolu ini kena berapa, Bu? 200. 200.000 rupiah nih. Oh gitu. Kawan banget gak bisa masak, mukanya gak bisa. 200.000 rupiah. Bisa nego ya? Bu, bisa informasi nomor teleponnya nggak, Bu? Bisa. Nomornya? Novi aja 0877 4554 1179 dengan Ibu Novi ya. Ya, terima kasih Ibu, mudah-mudahan laris manis dan sehat selalu ya. Nih posisinya ada di pinggir jalan nih, buat teman-teman yang pengen kesini langsung aja nih. Lapak Beni nih teman-teman, posisinya pas di pinggir kali. Kita ke lapak selanjutnya nih teman-teman. Ini bagian pinggir kali. Ini juga banyak pancing-pancingan nih teman-teman. Banyak pancing-pancingan. Banyak baju-baju ya teman-teman. Baju-baju. Ini kurang lebih seperti ini situasi di pinggir kali ini. Ini di sini agak ini. Kita menuju ke arah depan teman-teman. Jadi ini di bagian pinggir kali di sana Hotel Rio ya teman-teman. Kita ke arah yang sebelah sana. Nih J itu luas sekali ya teman-teman. Dan kita mau nyebrang sekarang. Kipas.
Batu Akik. Kita mau ke bagian depan. Kita ke atas Mas Anton. Lampu merah.